Your team is banning. Your team is banning. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Initiate retreat! Turtle resurrecting soon.
Initiate retreat. Initiate retreat. Resurrecting soon. Request backup. Shadow.
portal resurrecting soon. Legendary! Killing spree! Killing spree! Shut down! Legendary! Retreat! Legendary! Double kill! Triple kill! Launch attack! Maniac! Wiped
out. Victory!
Your team is banning. Oke, kembali lagi di sini di Met Akirantara Indostra berhadapan dengan Virus Generation. Kita lihat dari Indostar sudah ngeband seorang Guinevere, sedangkan dari tim Virus Generation sudah ngeband seorang Diggy. Sekedar informasi, ini dari tim Virus Generation ini adalah tim salah satu tim legend asal Samarinda yang dulunya ya dia itu sering juara lah ya. Sekarang comeback lagi di situ. Kita lihat ada Justai, Ainimo, Yus, JuvTV, Celis dan juga Kyoi ya. Your team dan is dari tim Indo. Indostar sudah ngeband seorang Esmeralda. Kita lihat band kedua dari tim Virus Generation. Hero apakah yang akan di bandnya di sini? Band oleh tim Virus Generation. Kita lihat perfect dari tim Indostar akan mengalahkan seorang Harith, Luna, Grok. Mana hero yang lepas ya? Oh, sudah kelihatan di sana Grok sudah diamankan. Atau benarnya Harith masih free? Harith, Luna. Namun Grok juga keputusan yang baik. Luna. Your team is picking. Lunok langsung diamankan oleh seorang Aping dari tim Indostar. Kita lihat Virus Generation ini adalah tim Samarinda Elite Gaming yang dulunya vakum, namun mencoba kembali. Sudah mengamankan seorang Kaya dan juga Grok di sini. Harry. Kari langsung mengamankan seorang Marsman di sana dan juga Leomord. Your team is picking. Kita lihat Klot, akankah Klot diamankan? Lancelot. Ini kebiasaan ini. Yus ini si tahun ini suka pamer pak, pamer. Padahal akun orang ini. Wan, gak usah pamer Wan. Akunnya orang itu pak. Your team is banning. Sudah diamankan oleh seorang Naon di sana. Band terakhir oleh tim Indostar. Kita lihat hero apakah yang akan diban di sini. Cloud, baik sekali karena mereka sudah mengamankan seorang Kari dan tentu saja harus mengeban seorang Cloud. Akankah ngeband tank di sini? Kita lihat Minotaur bisa jadi di band. Minotaur atau benar sekali Minotaur. Your team is picking dan langsung bisa mengamankan Mage atau Fighter bisa juga. Kita lihat pick 4 dari tim Virus Generation. Bruno. Bruno. Your team lama sekali is tidak melihat picking. Bruno di turnamen Samarinda. Terakhir dari tim Indostar di sini Angela sudah diamankan dan juga Hylas. Your team is picking. Baik sekali di sini dua hero Slowdon di situ diamankan oleh tim Indostar.
ada seorang Angela dan juga Hylas. Kyoi. Hero andalan dari bapak Kyoi adalah Alice. Di sini kita lihat skema permainan apa yang akan ditampilkan oleh tim Virus Generation. Akankah mereka sesangar dulu, sehebat dulu, sepaten dulu? Kita lihat saja. Penasaran nih permainan dari Virus Generation. Oke, dari tim Indostar sudah mengamankan Hylas, Lemot, Kari, Ludok, dan juga Angela. Sedangkan dari tim Virus Generation mengamankan Alice, Kaya, Bruno, Grok, dan juga Gaishan. Kita lihat skema permainan apa yang akan ditampilkan oleh kedua tim pada malam hari ini. Kita nonton sama-sama tentunya di sini. Groknya menggunakan emblem support. Benar. Dari tim Virus Generation mempunyai tiga magic. Kita lihat siapa yang 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Nampaknya Ludok langsung di pos bayan. Nampaknya ada terjadi gangguan jaringan, entah dari tim Indostar ataupun tim Virus Generation. Kita lihat saja, kita tunggu sama-sama di sini. Masih penasaran pak dari permainan Virus Generation ini. Saya senang sekali, salah satu favorit ya, favorit tim di season 7 dulu. Season 7 ini adalah salah satu tim yang dibanned pak ya, dibanned di Samarinda. Kenapa dibanned? Dia itu sering juara di mana-mana. Juara satu mereka, di sini juara lagi mereka, dan sekarang mereka comeback. Kita lihat, dan seorang Gaishan apakah mengambil area midlaner dari tim Virus Generation, dan tentu saja di backup habis-habisan oleh seorang Grok. Dari tim Indostar midlanernya diisi oleh seorang Lunok di sini, dan di backup oleh seorang Hylas. Dan seperti biasa kedua tim masih sama-sama mengumpulkan pundi-pundi kekayaan mereka masing-masing. Benar sekali. Request backup. Akankah jungle di sini diambil oleh tim Virus Generation? Kenapa diamankan oleh seorang Bruno pak ya? Baik sekali. Langsung amankan gold buff dari tim Virus Generation di sini. Dimanja sekali seorang Bruno di sini. Ada rotasi dari seorang Hylas. Kita lihat akan gak bisa survive menggunakan flicker. Baik sekali dari seorang AI di sana. Area atas Alice dan juga Grok di sini menekan habis-habisan seorang Leomon. God buff bisa purata oleh tim Turtle Virus Generation. Soon. Kita lihat akan gak bisa survive dari seorang First Blood. Terlalu nafsu dari seorang Grok. Salah sekali. Permainan cantik dimainkan oleh seorang Luno. Gocek-gocek manja tadi tampaknya. Namun di area atas di sana, Leomord akan gak bisa survive. Kita lihat sisa sedikit. Sisa sedikit. Jangan nafsu dulu, Pak. Masih ada kesempatan lain. Kita lihat. Seorang Leomord masih bisa survive. Namun di area bawah di sini, seorang Kaya dan juga Bruno ditekan dari oleh tim Indostar. Kita lihat Kaya harus pulang. Datang backup dari seorang Grok di sana. Kita lihat baik sekali Grok di sana. Tumbukan mautnya pak. Baik sekali rotasi dari tim Virus Generation.
kita lihat seorang Elise. Jangan nafsu dulu, Pak. Kita lihat ada backup dari seorang Lunok. Masih rotasi-rotasi. Jiwa-jiwa barbar dari tim Virus Generation masih kelihatan di sini. Jadi kontes di area bab dari tim Indostar di sini. Sama sekali. Bermain barbar dari tim Virus Generation di sini. Masih rotasi-rotasi. Menguasai jungle dari tim Indostar. Di sini kita lihat. Kita lihat akankah seorang Lunok bisa survive. Sisa sedikit, tidak mau nafsu dari seorang Geyser. Keputusan yang baik, dia lebih memilih rotasi ke area bawah. Kita lihat akan terjadi kontes. Ulti yang sia-sia dikeluarkan oleh seorang Hylas. Initiate retreat. Di area atas kita lihat Elise berhasil mengamankan gold buff-nya kembali. Rotasi yang baik dilakukan oleh tim Virus Generation. Kita lihat rotasi 4 melawan 3. Kita lihat Hylas harus dipulangkan di sana. Nampaknya tim dari Virus Generation mulai mengikuti meta zaman sekarang ya. Kita lihat dengan cara bermain 1-4 di sini. Kita terjadi Ciduk Gaming lagi di sini. Harus berani, Pak. Kalau seorang nampaknya seorang Leopard berhasil mendapatkan solo kill. Kita lihat di sini. Tantor pertama sudah dicolek oleh tim Virus Generation dan berhasil dimatikan oleh seorang Grok. Kenapa harus Grok, Pak, yang mengambil itu? Request backup. Padahal ada carry-nya tadi di sana. Miss lagi. Launch attack. Jauh berbeda di sini, perbedaan itu masih sama-sama bermain sabar. Diamankan oleh tim Virus Generation. Rotasi ke bawah kita lihat. Satu untuk satu turun kita lihat di sini. Baik sekali. Initiate retreat. Namun di area atas seorang Elise berhasil mendapatkan seorang Leomord, Pak ya. Di sini masih saling rotasi di sini. Bahkan mereka masih solid di sini. Kita lihat. Kita lihat akhirnya Kai Mas bisa survive di sana. Sakit sekali seorang Kari. Kita lihat jangan dikontes, Pak. Sakit tadinya sudah. Wah, sakit badara. Kita lihat Lucian harus pulang. Turtle resurrecting soon. Namun Ludok juga harus dipulangkan. Initiate retreat. Terjadi rotasi di sini.
retreat. Kejar sana, Pak. Kita lihat Okar masih mengejar seorang neighbor di sana. Barbar sekali seorang bro. Initiate retreat. Kita akan terjadi kontes sama. Launch attack. Kita lihat terjadi kontes sama. Silos harus dipulangkan. Apakah Karim masih bisa survive? Terlalu jauh dari seorang guys. Namun Leomord harus pulang ke sana. Masih terlihat aura-aura barbar dari Team Fierce Generation di sini, Pak. Sakit sekali, baik sekali. Kita lihat Nicholas dalam turun di sini, Pak. Triple kill dan dapat dengan seorang Gashen. Terlalu. Dan double kill juga berhasil dapatkan oleh seorang Hylas. Perbedaan gold di sini, Pak, ya. Perbedaan gold diuntungkan oleh tim Virus Generation dengan 27.000, sedangkan dari tim Indostar masih mengumpulkan 21.000 gold, Pak. 6.000 perbedaan gold sih, kita lihat. Kita lihat akan jadi masuk. Initiate retreat. Terkonek tadi, Pak, ya. Dari seorang baik, kita lihat Lunok akan gak bisa survive. Namun datang seorang Angel merasuki seorang Lunok di sana. Kari diincar, Pak, tidak diberi napas seorang Kari di sana. Nampaknya baik sekali. Initiate retreat. Kita lihat akan berkontes di sini. Lunok harus pulang. Kita lihat Angel akan gak bisa survive di sana. Baik sekali dari seorang Kaya. Double kill didapat oleh seorang Angel. Kenapa tadi itu, Pak, Kaya, Pak? Kita harus dapat tadi. Kita lihat, jangan terlalu nafsu, Pak. Antena asin sudah didapatkan oleh seorang Kaya. Akan dia bisa survive dari seorang Leomord. Namun yang harus satu gratis satu nampaknya, Pak. Kita lihat Kari terjadi kontes. Kita lihat tersisa seorang Hylas. Keputusan apa yang akan diambil dari Virus Generation di sini? Akan jadi end. Kita lihat saja. Nampaknya bisa jadi sini, Pak, ya. Benar sekali, dan selamat untuk Virus Generation berhasil lolos ke babak berikutnya.
Your team is banning. Oke, kembali di match terakhir antara tim Yori berhadapan dengan tim Your team Flinger. Is Kita banning. Lihat. Dari perspektif di sini kita lihat ada tim dari Miori, sedangkan dari second pick sudah dari tim Flicker, dari tim Miori sudah ngeban seorang Kaya, dan dari tim Flicker sudah ngeban seorang Kimi. Kita lihat band kedua dari tim Miori di sini kita lihat. Digi. Your team is banning. Digi sudah di band dari tim Miori di sini. Kedua dari tim Flicker di sini. Oke, nampaknya dari first pick di sini dari tim Flicker ya, sedangkan second pick di sini dari tim Yori nampaknya. Mohon maaf kesalahan karena kurang akurat nampaknya. Dari tim Yori sudah mengepet seorang kaki di sini. Kita lihat first pick dari tim Flicker. Harit Nunok masih green di sini kita lihat. Hero apakah akan diamankan oleh tim Flicker di sini? Guinevere sudah diamankan dari tim Flicker di sini. Kita lihat pick pertama dan kedua dari tim Yori. Grok masih Cho dan juga Grok. Baik sekali pilihan yang baik dari tim Yori. Kita lihat. Rock. Your team is picking. Seorang Gatot Kaca dan juga Claude dari tim Flicker di sini. Lunox. Your team is banning. Lunox sudah diamankan oleh tim Miori. Band terakhir dari tim Flicker kita lihat di sini. Your team is banning. Moskop sudah diban oleh tim Flicker di sini. Kita lihat ban terakhir dari tim Yori. Akan kita ngeban seorang Fighter. Leo Mode. Sedang. Hellcar. Your team is picking. Dari tim Flicker belum mengamankan seorang Assassin di sini. Akan kita mengambil Minotaur. Langsung Minotaur. Your team is picking. Berarti seorang Cho di sini dari tim Yori bermain damage nampaknya ya. Alucard. Angela dan juga Alucard. Akan ke Alucard. Angela. Your team is picking. Benar di sini. Nampaknya dari tim Flicker ingin bermain cepat dengan adanya Alucard dan juga Angela. Harith dan juga Lunox dimainkan di Timiori di sini. Kita lihat, saya belum mengerti dari skema permainan dari Timiori di sini.
Oke, dari tim Flicker di sini sudah mengamankan seorang Alucard, Guinevere, Claude, Gatot Kaca, dan juga Angela. Sedangkan dari tim Miori sudah mengamankan seorang Lunok, Harith, Minotaur, Grok, dan juga Chow. Kita lihat Lunok dan juga Harith dipadukan di sini, Pak. Kita lihat. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Kenapa yang mengambil mid laner dari Team Flicker adalah seorang Guinevere dan tentu saja di-backup oleh seorang Gatot Kaca, sedangkan dari Team Yori, Lunok berada di area mid laner dan mereka boleh seorang grup masih seperti biasa kedua tim masih sama-sama mengumpulkan pemain kekayaan mereka masing-masing. Dari tim Flicker bermain dengan formasi 1-2-2. Dia bermain 2-3 dengan satu solo seorang Chow. Kita lihat akan yang terjadi bonus di area gold bug di sini. Ada rotasi dari seorang Gatot Kaca. Kita lihat kontes terjadi di sana. Akhirnya seorang Minotaur. Initiate retreat. Baik sekali. Masih sakit dari seorang Harith di sana. Lihat juga Pak ya. Rotasi. Baik sekali. Baik ini perkara perlu seorang Lunok. Saat sekali kita lihat Gatot Kaca akan gak bisa survive. Dua error pun kita lihat. Tiga error harus dipulangkan oleh tim Mio di sini. Baik sekali double kill dapatkan oleh seorang Harith. Langsung saja mengarah ke tunnel yang pertama. Suatu kerugian dari tim Flicker. Dan tunnel pertama sudah diamankan oleh seorang Harith. Namun seorang Alu masih free farming di area bawah sini. Masih rotasi mencari spot terbaik mereka untuk melakukan war dari tim Yori. Keluar mereka positif menang Pak Sor. Dan disitu ada dua hero Lunok dan juga Harith. Kita lihat antena sih seharusnya wajib dibuat oleh tim Flicker di sini, khususnya seorang Gatot Kaca. Harus pecah kita lihat di area atas. Kita lihat agar tidak ada gangguan.
atau dengan gampangnya standar kedua didapatkan oleh seorang Karim di sini. Kita lihat sama-sama bermain 1-4 di sini. Seorang keluar di sini, kita lihat akan terjadi. Wake on now, tidak apa ya, masih sabar dari keluar. Sudah 8.000 perbedaan skor sini. Apakah dari tim Lakers mengubah skema permainan mereka? Resurrecting soon. Okay, terjadi pause. Okay.
initiate retreat. Kaltim Victory! Selamat, selamat, selamat malam.